الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم Dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurat kepadanya. Dan engkau juga tidak termasuk dalam golongan yang menyaksikan peristiwa itu. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah itu dengan jalan kami. Memberi wahyu kenabian kepadamu disebabkan. Kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu. Sehingga berlanjutanlah masa yang mereka lalui. Serta kucar kacilah agama yang mereka anuti. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian. Membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana.
Tetapi kamilah yang mengutuskanmu, wahai Rasul, dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. Dan kau juga tidak berada dekat Gunung Tur Sina. Tak kala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu menerangkan kisah itu. Supaya engkau memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang Rasul, pemberi amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh pengajaran serta insaf mematuhinya. Dan kalau tidak, orang-orang musyrik itu berkata, semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang mereka lakukan, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul? Supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu yang dibawanya. Dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. Tentulah engkau wahai Muhammad tidak diutuskan kepada mereka. Bahkan kami terus menyeksa mereka. Maka tak kala datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami. Mereka berkata pula, hendaknya Muhammad diberi kitab agama yang diturunkan dengan sekaligus sebagaimana kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Bukankah mereka dahulu telah kufur engkar akan apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Mereka berkata lagi, kedua-duanya Al-Quran dan Taurat itu ialah sihir yang bertolong bantu, yang satu menyokong yang lain. Dan mereka berkata pula, sesungguhnya kami kufur engkar terhadap kitab-kitab itu semua. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian sikap kamu, maka bawalah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih daripada keduanya supaya aku menurutnya. Bawalah dia jika betul kamu orang-orang yang benar. Kemudian, kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim, yang berdegil dalam keingkarannya. Dan demi sesungguhnya, kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka, supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qasas. Surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Ayat-ayat yang kita bacakan bermula daripada ayat 44 sehingga ayat 51. Masih lagi ayat ini menceritakan tentang Nabi Allah Musa AS. Tapi kali ini Allah Ta'ala menjadikan pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Musa secara detail ini menandakan kenabian dan kerasulan baginda SAW. Kerana semua peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa tidak diketahui oleh mana-mana manusia. Dek kerana panjang zamannya. Antara Rasulullah dengan Nabi Musa ribuan tahun. Maka suatu maklumat yang tempoh yang panjang kebiasaannya mustahil diketahui. Kita tak mungkin tahu. Cukup kita mengetahui. Kalau kita disuruh sebut tentang datuk kita yang keempat, kita dah gagal sebut. Kita boleh sebut nama ayah kita, nama tok kita, ayah pada tok kita boleh sebut. Dan ayah kepada tok-tok kita. Kemudian cuba cerita satu kisah tentang dia. Jadi kalau kita lihat secara pengetahuan manusia, dengan tempoh yang panjang mereka tak akan mengetahui kisahnya. Kerana keterbatasan maklumat dan ilmu. Kerana perubahan zaman dan juga kerana pelbagai sebab-sebab yang menjadikan mustahil manusia mengetahui suatu cerita lama. Mustahil. Maka saya katakan bukan kata cerita tok nenek kita, hal kita pun kita tak ingat. Kalau disuruh cerita tentang hal kita, kita pun tak tahu apa yang berlaku ketika mana kita berada dalam perut. Walau kita hidup 9 bulan. Apa berlaku? Apa kita fikirkan? Walau si bayi itu sudah punya akal. Dah dalam perut dia fikir apa? Dan agak-agak apa yang berlaku sebelum kita jadi bayi? Ketika mana kita berada dalam roh?
Semua ini hanya Allah yang boleh cerita. Kerana Allah yang menciptakan manusia. Allah boleh cipta, Allah Ta'ala boleh ceritakan apa berlaku kepada kita waktu kita berada di alam roh. Dan Allah juga boleh cerita kepada kita tentang atau waktu ke mana kita berada dalam perut ibu kita. Sehingga kita lahir. Dan Allah Ta'ala juga boleh cerita apa yang berlaku kepada kita selepas mati. Apa berlaku pada kita selepas mati. Dan Allah Ta'ala juga boleh menceritakan apa yang berlaku pada hari kita dibangkitkan. Kenapa? Kerana Allah menciptakan manusia. Dan bila ada orang diberitahu tentang itu, berarti orang ini special dan istimewa. Maka dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah beritahu kepada Rasulullah seluruh kejadian Nabi Musa. Dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sezaman dengan Nabi Musa. Dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Musa. Dengan keadaan bagaimana berita tadi telah dipindah, diubah-ubah oleh zaman berzaman. Tetapi Allah mendapat versi asal bagaimana kisah Nabi Allah Musa. Bermula daripada dihanyutkan ke istana. Membesar, mendapat wahyu dan seterusnya. Dan berkenaan dengan dialog Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Apa yang berlaku? Dan apa sebab Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa AS sehingga mengaku dirinya Tuhan. Dan menyuruh Haman membina suatu menara tinggi untuk berlawan dengan Tuhan Nabi Allah Musa. Melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkesudahan mereka dihancurkan, dimusnahkan. Maka semua maklumat-maklumat ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumat tentang Nabi Musa, tentang Nabi Harun wal Hab, Rasulullah tidak berada pada tempat kejadian. Menandakan kerasulan. Menandakan wahyu yang Allah berikan. Sebab tak ada orang yang datang cerita pada Rasulullah. Dan tak mungkin ada orang tahu tentang itu. Kerana itu Allah berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbi." Wahai Muhammad, kamu tidak berada di sebelah barat. Tempat yang mana Nabi Allah Musa mendapat wahyu. Itu di Gunung Tur Sinai. "Iz qadaina ila Musa al-am." Ketika mana kami memberi wahyu kepada Musa sehingga dia menjadi rasul. Sehingga baginda mendapat mukjizat. "Wa ma kunta minasyahidin." Dan kamu tak perhati pun benda itu. Kamu tak bukan orang yang hadir. Artinya bila Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, kamu tak hadir di tempat, di gunung Tur Sinai, di sebelah barat, di mana Allah berkata-kata dengan Musa, dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa AS, Allah memberikan kepada Musa kitab Taurat, Allah Ta'ala mewajibkan Nabi Allah Musa bagi melazimi perintah dalam Taurat. Kamu tidak hadir ketika itu. Tetapi walakinna a'lamnaka bi khabari, tapi kami beritahu kamu wahai Muhammad, liyakuna burhanan ala nubuwwatika, sebagai bukti kamu ialah rasul. Kami beritahu kerana kamu adalah seorang rasul. It tukhbar bi akhbaril madin ka'annaha waqi'atun amamaka, diberitahu kepada kamu kisah-kisah silam seolah-olah kamu tengok depan mata kamu, seolah-olahnya. Wa anta ummi, sedangkan kamu wahai Muhammad orang tak pandai baca. La taqra wa la taktub, kamu tak pandai tulis, kamu tak pandai baca, tak pandai tulis. Mimma yadullu ala qawni dhalikal ikhba bi wahyi min indillahi ta'ala, menandakan ia benar-benar wahyu. Kalau Nabi Muhammad SAW pandai baca, nasihat orang kata Rasulullah bacalah mana-mana sumber. Rasulullah tak pandai baca. Tak pandai baca Rasulullah SAW, tak pandai tulis Nabi SAW sebagai satu bukti kuat Al-Quran dari Allah. Dan sebagai bukti kuat Rasulullah mendapat wahyu. Disebabkan Rasulullah tak pandai baca. Tentang kena tahu kita secara umumnya, kalau kita letakkan sifat ini pada orang biasa, tak pandai baca, tak pandai tulis, maka orang ni tak bijak. Orang ni tak mungkin pergi jauh. Kerana orang ni cuma membawa dirinya. Dia tak bawa apa-apa. Kalau kita jumpa seorang ni tak pandai baca, tak pandai tulis, maka kita tak nampak dia ini akan bawa apa-apa perubahan even pada diri dia. Sebab dia tak ada kelebihan itu. Sebab dia hidup untuk dirinya. Tetapi bila kita letakkan sifat ini pada Nabi Muhammad SAW, ini menandakan kesempurnaan. Kenapa sempurna? Kerana Rasulullah bawa satu urusan namanya wahyu dan rasul. Bila Rasulullah menyebut dia rasul, maka orang akan cari mana kekurangan Rasulullah.
Mana kekurangannya yang boleh ditohmah dan difitnah? Kalau Rasulullah SAW pandai membaca, mereka akan kata maklumat yang Nabi dapatkan Nabi membaca. Mungkin Nabi jumpa orang Rom, orang Parsi, Nabi baca dan Nabi sampaikan. Atau Nabi mungkin ada tulis sesuatu. Atau ada perkara yang disembunyikan tulisan-tulisannya, maka Rasulullah tahu yang orang lain tak tahu. Sulat sulit. Tapi ternyata ini semua tidak ada. Tidak ada di Rasulullah apa yang ditulis. Bahkan Rasulullah bila mendapat wahyu, Nabi tak tulis, melainkan Nabi panggil para sahabat. Sini. Sahabat sekaligus bertindak sebagai saksi bahawa ia baru diturunkan. Bukan benda lama keluar dari kotak, dari peti, tak. Baru diturunkan. Maka dipanggil penulis wahyu. Dan kita tahu Rasulullah SAW mempunyai lebih daripada 14 orang penulis wahyu. Yang tulis wahyu. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Uthman, termasuk Ali. Antara penulis wahyu, termasuk Muawiyah, termasuk Zaid. Antara penulis wahyu Nabi SAW. Ada lebih daripada 14 orang yang disusun oleh ulama. Nama-nama mereka. Sebagian yang akan menjadi penulis tetap, ada yang ditulis pada waktu tertentu. Yang Rasulullah bila turun wahyu, panggil fulan bin fulan sini. Okey, sini tulis wahyu turun. Artinya ia bukan satu benda yang tersimpan kat mana-mana, melainkan wahyu yang baru diturunkan. Dan mereka menjadi saksi kepada penulisan wahyu tersebut. Baik, ini baginda SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW boleh cerita kisah Musa sebagaimana kita baca ayat-ayat yang sebelum ini. Dari mana? Dari wahyu. Dan waktu dia cerita kisah tadi, kita bila dengar cerita, kita punya imaginasi. Oh, macam ni, Gunung Tursina dan Musa bergerak di malam yang sejuk, dingin, mencari api. Kita dapat bayangkan perjalanan bawa isteri dengan kambingnya sekali, menyuruh isterinya duduk di sini, dicarinya sumber api, dipanggil Nabi Musa. Musa mencampakkan tongkat, tongkat berubah menjadi ular besar. Diikuti tangannya bercahaya, diikuti wahyu Allah berturut-turut, sehingga Musa kembali kepada isterinya dan meneruskan perjalanan ke Mesir. Gambaran tu, waktu saya cerita, tuan-tuan saya dapat gambarkan. Sebagaimana bila tuan-tuan dengar pun sama dapat boleh gambaran. Apa tadi Rasulullah yang mendapat wahyu itu? Kerana kekuatan gambaran itu, pertama kekuatan pada yang menceritakannya. Yang kedua, kekuatan yang menerima cerita tadi. Ada orang, Allah beri dia kelebihan kalau kita cerita dia dah nampak. Macam gini lah, tuan-tuan dah biasa ke Mekah. Cerita sikit je bak Mekah, kita nampak dah. Tiang mana kita tanya? Pintu mana orang masuk? Nombor berapa pintu orang masuk? Ni pintu ni hotel ni, kita macam nampak dah ni. Seperti ada dah map ataupun ada dah map peta yang kita boleh gambarkan. Sebut makanan ni sedap, kita dah dapat bayang dah. Dah tahu makanan sekian, sekian, sekian. Kekuatan maklumat yang kita ada. Dan Nabi SAW, kekuatan yang baginda ada, kekuatan tasawur yang kuat. Ini gambaran yang kuat. Bila Allah Ta'ala ceritakan seperti Rasulullah melihat. Diperlihatkan. Sebab itu kata Allah, walah kamu tak ada di situ, tapi kamu seperti melihat. Kemudian kata Allah lagi, apakah sebab berita ini tak mungkin diketahui secara biasa? Walakinna ansya'na kurunan, kerana kurun berlalu, kurun yang datang. Fatatawala, maka panjanglah alaihimul umur, tempoh waktu dan masa. Baik, kenapa berita ini dinamakan wahyu? Kerana cerita ni lama, kerana perubahan zaman tidak memungkinkan berita ini datang secara betul. Dengan tepat, tak mungkin. Contoh kita main bisik-bisik. 10 orang bisik, bisik satu maklumat. Orang ke yang pertama kita bisik, dia bisik yang kedua dah lain dah. Yang ketiga dah lain dah. Sampai last kali apa benda, kita pun tak faham benda dah. Kan kita main benda tu bisik-bisik, nak beritahu bagaimana benda itu dengan cepat hilang. Ini kan pula peristiwa-peristiwa seumpama ini. Tapi bagaimana dijaga peristiwa ini? Kerana ia wahyu. Kenapa, bagaimana dipelihara peristiwa ini? Kerana dia rasul. Maka lihat cerita ini kekal. Dalam versi ahli kitab dah berubah. Sebab itu kita Taurat dan macam-macam jenis versi. Injil dah banyak versi. Setiap versi berubah-ubah. Versi ni lain, versi ni lain, versi ni. Sehingga mereka terpaksa buat satu persidangan bagi menentukan versi ni je kita guna. Dalam Al-Quran tak ada persidangan ini. Al-Quran yang kita baca hari ini, ini Al-Quran yang dibaca zaman Nabi SAW. Tidak pernah berubah oleh sepatah perkataan.
Tidak pernah berubah. Yang mungkin berubahnya cetakannya. Lebih lawa, lebih cantik. Tapi tidak isi kandungannya. Nenek moyang kita duduk baca Fatihah beribu tahun telah Fatihah kita baca hari ini. Kita kan ada bukti YouTube yang baca Fatihah tahun 60-an itulah kita baca sekarang. 50-an zaman yang mula-mula di video lah tahun 30-an tu imam baca dulu. Itu yang kita baca sekarang. Tak ada pun Fatihah yang 7 ayat sampai kat kita je 8 ayat. Kekal sampai generasi seterusnya. Ini tidak berlaku kepada yang lain-lain melainkan Al-Quran. Bagaimana terjaga kukuh. Kan itu kata Allah. Dia berubah zaman. Walakinna ansya'na kurunan. Kerana setiap kali kami menghadirkan kurun-kurun. Kita tahu satu kurun, 100 tahun. 100 tahun dia ada satu umat. Tahun 100 yang kedua ada umat yang lain. Tidak ada manusia yang melangkaui dua kurun. Tidak akan ada melangkaui dua kurun. Berlaku sesudah kita katakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini, bila Rasul sebut dalam hadis, tak ada seorang hidup selepas satu kurun. Takkan ada orang hidup. Maknanya orang paling panjang umur 120, dia tak akan masuk 200 tahun. Mereka dia akan mati. Kurun berikut. Dan setiap kurun tadi akan ada generasi yang hilang. Bila generasi itu hilang, akan ada maklumat yang hilang bersama mereka. Contoh setiap kita ni dia ada ilmu dia. Tok nenek kita dia ada ilmu dia, kita ada ilmu kita. Bila mereka mati, sebagai ilmu mereka hilang. Dan kita cuma warisi sebahagian yang masih ada. Lalu bila kita pula mati, sebagai ilmu kita hilang yang anak-anak kita tak dapat. Para ulama' juga begitu. Sebahagian kepandaian mereka tak boleh diwarisi oleh orang selepasnya. Tetapi Al-Quran tidak. Yang dihafal begitu dihafal hari ini. Kerana ia kitabullah dan wahyu. Dia tidak berubah oleh sedikit pun. Tak pernah berubah. Maka kerana itu bila Allah menyebut. Secara biasanya, bila kurun banyak, fatatawala alihimur, umur dan masa berlanjutan, maka maklumat ini akan hilang. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan. Dan wahai Muhammad, kamu juga tak pernah hidup. Thawiyan maknanya tak pernah hidup, tak pernah tinggal. Fi ahli Madyan, di negeri Madyan. Negeri di mana kisah Nabi Allah Musa sampai ke sana dan berkahwin. Dan tinggal tetap selama 10 tahun. Bahkan kisah itu juga Allah cerita pada Nabi SAW. Kita dah baca ayat bagaimana Musa bergerak ke Madian dan bertemu dengan gerombolan pengembala kambing dan dua orang perempuan yang tersisih dengan binatang ternakannya yang tidak dapat memberi minum. Lalu Musa AS memberi minum kepada kambing-kambing dua wanita ini yang menjadikan wanita ini balik awal. Melahirkan rasa kehairanan ayahnya lalu bertanya punca dan sebabnya. Maka dia beritahu tentang seorang lelaki asing yang menolongnya. Maka dia perintah supaya dipanggilnya untuk diberi upah atas kerjanya. Maka datang salah seorang daripadanya dan mengiringinya sehingga bertemu ayahnya dan dicadangkan untuk berkahwin dengan salah seorang dengannya. Yang berakhir dengan jodohnya dan tinggal tetap di Madian selama tempoh yang sempurna, 10 tahun. Rasulullah SAW tak duduk di Madian untuk tahu cerita itu. Allah cerita dalam Quran. Yang tidak diketahui mana Musa pergi selepas Musa melarikan diri daripada Mesir. Allah ceritakan. Ini cerita ribuan tahun. Tentu kalau saya kata kita kan dapat cerita lah hari ni, dapat ada video. Zaman-zaman kita kecil dulu kita dah rasa seronok dah ni. Kita pun tak ingat dulu, tanya mak-mak dulu kita makan tahi lah. Zaman kecil dulu. Kita dulu nakal tak? Kita dulu. Mak pun simpan video saya. Suka kita ni maklumat lama ni. Ada gambar video kita. Secara umumnya kita dah tak ada maklumat tentang diri kita. Tuan-tuan umur 60, 70, apa yang ada maklumat tentang diri tuan? Tak ada dah. Hilang kau tanya, tak ingat lah Ustaz. Tak ingat apa dah. Tu tak tanya apa yang kita belajar lagi, tak ingat. Maksudnya begitu setiap tempoh yang panjang kita akan lupa. Tapi Allah cerita nikmat. Rasulullah tahu tentang Madian. Kenapa? Wahyu. Sebab itu Allah kata, wa man kunta thawiyan fi ahli Madian. Kamu tak tinggal di Madian wahai Muhammad. Tatlu alaihim ayatina. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin. Kamilah yang mengutuskannya. Nabi Allah Musa AS. Demikian juga kami mengutuskanmu wahai Muhammad. Kamilah yang mengutuskan. Kamilah yang memberi wahyu. Kamilah yang mengkhabarkan kisah-kisah terdahulu kerana kamu rasul. Artinya kata Allah SWT, walakinna, tapi kami, yakni Allah,
kunna mursilin, kami yang utuskan kamu. Sebab itu kami cerita kisah ini. Kenapa kisah ini penting? Penting sangat-sangat untuk menunjukkan bagaimana watak kekufuran sama setiap sepanjang zaman. Nabi mana pun diutuskan, watak mereka sama. Sebab itu Allah cerita lepas tu. Wa ma kunta bijanibit tur idh nadaina, dan kamu juga tidak berada di sisi Gunung Sinai ketika mana kami memanggil, menyeru, mewahyukan kepada Musa. Walakin rahmatan min rabbik, tapi ini rahmat daripada Tuhan wahai Muhammad, sehingga kami beritahu kamu kisah ini. Litunzira qauman ma atahum, supaya kamu memberi amaran akan kaum, setiap kaum yang berada di hadapanmu dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Min nadhirin, daripada rasul, min qablika, sebelummu. La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka mengambil pengajaran. Maksudnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Musa ni kami beritahu kepada kamu. Apa yang berlaku di Tur Sinai, apa jadi kepada kaum yang derhaka, supaya orang-orang yang mendengar kisah ini, kamu dengan kisah ini boleh beri peringatan, tengok kesudahan setiap yang mendustakan perintah Allah, baik namanya Fir'aun dan pada tenteranya, baik namanya Bani Israel yang mengkufuri Nabi Allah Musa, yang bagaimana kesudahan akhirnya yang berlaku kepada mereka. Semuanya itu supaya diambil pengajaran. Baik, kisah Al-Quran. Kita dah cerita apakah peranan kisah Al-Quran. Menghiburkan Nabi SAW sebagai bukti bahawa Rasulullah itu Rasul, dan supaya diambil pengajaran. Yang paling tinggi nilai kisah Quran, pengajaran. Pengajaran apa? Yang tidak beriman, maka lihat kesudahan dan akibat. Sebab Allah sebut, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan perintah kami. Semua kisah Al-Quran punya satu natijah, memberi amaran. Nadhir. Kenapa Nabi SAW disebut salah satu daripada nama Rasulullah ialah Nadhir? Nadhir, Nabi juga dipanggil Bashir. Bashir makna beri khabar gembira. Nadhir memberi amaran. Amaran apa dia? Kalau kamu tak percaya, kalau kamu tak beriman, maka neraka. Amaran itulah yang orang kafir marah. Contoh manusia, dia tak suka orang beri amaran kat dia. Kalau sebut amaran, ni amaran tak akhir. Apa, awak siapa nak beri amaran? Maka kita dengan cepat marah orang beri amaran. Sifat manusia tak ada yang suka diberi amaran. Melainkan dia akan memberontak dan lawan. Tanpa dia melihat apa yang diamarankannya itu. Kita kan, tuan-tuan kita kalau beri amaran ke anak-anak kita pun, anak kita memberontak. Ni amaran tak akhir tau. Buat lagi, keluar dari rumah. Amaran. Anak kita memberontak. Baik, Rasulullah SAW, benda yang orang tak suka dah diberi amaran. Kerana setiap orang rasa dia besar, dia kuat, dia gagah. Setiap orang ada ego dia. Tidak mungkin semudah itu kita nak beri amaran pada orang. Dan namanya raja diberi amaran. Maka raja marah ya. Fir'aun diberi amaran. Yang namanya orang kuat, orang gagah, orang kaya, dia beri amaran, marah. Mereka banyak harta. Maka perkara yang manusia tak suka, dia beri amaran. Maka Allah suruh Rasul beri amaran. Memberi amaran kerana amaran itu paling banyak menyelamatkan manusia berbanding kita beritahu benda-benda yang khabar-khabar gembira. Memberi amaran itu penting. Tuan-tuan, dalam pentadbiran negara, sentiasa pemerintah beri amaran. Okay, rakyat jimat cermat, nanti akan jadi sekian-sekian. Beri amaran. Jaga keselamatan, nanti sekian-sekian. Maka sebahagian besar pemerintah akan buat perintah yang bersifat amaran. Penguatkuasaan. Tuan-tuan tengok mana-mana negara, ya, perintah bersifat inzar, amaran. Amaran, 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 amaran. Semua ada amaran. Kerana itu untuk mendidik dia dengan betul. Amaran buang sampah merata-rata. Amaran itu, amaran ini. Maka dendanya tinggi. Bila sebut je amaran, mesti denda dia tinggi. Bila suruh-suruh, kadang-kadang tak ada reward apa-apa. Tapi bila sebut amaran, mesti ada sesuatu. Okay, amaran semua, jangan naik motor tanpa lesen. Tidak, kita akan sekian-sekian. Amaran. Kerana melihat satu bentuk bahaya yang akan berlaku. Tuan-tuan, Nabi SAW melihat bahaya lebih besar pada itu, yang ini neraka. Kerana itu Rasulullah memberi amaran. Maka Rasulullah tak kira siapa pun, Nabi akan beri amaran. Tuan-tuan sekalian, kita, kalau kita duduk dalam rumah, tiba-tiba dia dapati rumah tu terbakar.
maka kita otomatik akan beri amaran. Api keluar. Kita tak kisah apa pun depan tu. Dia, Perdana Menteri dia, dia raja. Kita yang nampak bahaya tu, kita akan jerit kata api. Kita akan suruh keluar. Tanpa kita lihat siapa pun status tu, kerana api tu bahaya. Dia bakar semua. Dengan raja-raja dia bakar. Dengan menteri-menteri dia bakar. Maka kita, kalau kita rasa tanggungjawab, kita akan beri amaran. Kita akan beritahu ada api, keluar. Jadi kalau yang tak dengar cakap, kita akan marah dia. Walau dia raja. Sebab api itu bahaya. Dan dia marah ketika itu, dia tak akan berterima kasih melainkan bila dia mengetahui rupanya ada api. Kita manusia yang otomatik, kalau nampak benda bahaya, kita bertindak memberi amaran. Kerana bahaya. Tuan-tuan dia nampak lubang besar depan orang nak lalu. Yang nak lalu ni menteri. Tuan-tuan cakap lembut kan menteri? Kejap ada lubang depan tu, tak ada. Kita nak tahu bahaya ni mesti jatuh. Kita kan jerit lubang tu. Jerit kuat. Supaya dia tak jatuh. Sebab dia tak nampak. Dia tak perasan. Maka kita akan jerit ni lubang. Kuat suara kita. Tegas suara kita. Walau depan kita ni orang yang punya jawab. Kerana bahaya besar. Kita kalau tengok ada yang nak serang negara kita. Kita nampak. Kita pasti beri amaran. Kita akan jerit-jerit tak kisah apa depan kita. Kerana ini bahaya pada negara. Contoh. Dan Nabi SAW melihat neraka. Nabi melihat kemurkaan, kesan daripada kekufuran, maksiat, mensyirikkan Allah. Kerana itu Rasulullah pemberi amaran. Dan itu yang tak disuka. Dan semua kisah-kisah yang kita baca pemberi amaran. Bayangkan Fir'aun sehebat itu akhirnya amaran yang tidak diendahkan berkesudahan dengan kehancurannya. Tapi tak bermakna lagi dia beriman. Demikian juga kaum Lut diamarankan. Kaum Samud, dia beri amaran. Kaum Ah, dia beri amaran. Sehingga mereka mempersendakan amaran. Nabi Nuh persendakan, dia persendakan amaran sehingga itu Nabi Nuh gila, bodoh dan lain-lain gelaran. Termasuk istrinya sendiri kata Nabi Nuh bodoh. Yang berkesudahan istrinya mati dalam kufur. Sebab istrinya menghina dia. Kalau kita baca kisah kenapa istri Nabi Nuh ini termasuk di kalangan orang yang tenggelam, dia mesti ada sebab. Bukan sebab dia tak masak sarapan. Bukan sebab dia tak masak dengan air. Bukan sebab tu. Sebab dia teruk menghina suaminya sebagaimana kaumnya menghina Nabi Nuh. Dia teruk menghina. Dan kenapa pula isteri Nabi Lut dibinasakan? Bukan sebab dia tak basuh baju. Sehingga dibinasakan. Sebab dia sokong kaum yang buat homoseks dan lesbian. Walau dia tak buat. Dia menyokongnya sehingga dia beritahu tetamu yang datang. Akhirnya dimusnahkan. Maka kita lihat semua mereka ini telah diberi amaran oleh Rasul masing-masing. Dan setiap amaran tadi dia perkecilkan. Macam kita dah baca kisah Nabi Allah Saleh. Waktu mereka tekad bunuh unta Nabi Saleh. Mereka menganjing Nabi Allah Saleh. Saya kata tak apa. Tiga hari je kamu boleh hidup. Tiga hari je. Akan berubah wajah. Tukar wajah. Daripada muka biasanya jadi pucat kuning. Tukar jadi merah menyala. Tukar jadi hitam legam. Hari keempat kamu binasa. Cakap terang kamu akan binasa. Mereka tu persendakan. Tiba-tiba mereka melihat wajah mereka berubah. Kedua berubah. Ketiga berubah. Dan mereka melihat awan. Yang disangkanya membawa hujan dan rahmat. Akhirnya mereka binasa. Demikian semua kaum-kaum. Di para Nabi pemberi amaran yang kuat. Nadhir. Memberi amaran. Sebab itu Nabi SAW mulakan dakwah dengan memberi amaran. Kumpul musyrikin Mekah di Bukit Safa. Mereka ini kaum keluarga terdekat. Sebab Allah turunkan ayat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu terdekat. Dipanggil semua. Termasuk pak saudaranya Abu Lahab. Lalu Rasulullah berkata, kalau sekiranya aku beritahu, di belakang Bukit Safa ini ada tentera hendak menyerang Mekah, apakah kamu percaya? Mereka kata, kami percaya sebab kamu tak pernah bohong. Maka Rasul berkata, aku ialah Rasulullah. Dan kamu wajib beriman padaku dan beriman pada Allah. Kalau kamu tidak beriman, maka tempatnya lah neraka. Terus sebut neraka, marah mereka. Neraka. Seorang bangun, ini namanya Abu Lahab. Alihadha jaba'tana, tabban laka alihadha jama'tana. Celaka kamu, wahai Muhammad. Apakah sebab ini kamu kumpulkan kami? Nak beri amaran kami masuk neraka. Sebab kami tak nak beriman dan sebab kami sembah berhala. Sambil dituding jarinya. Tuding jari. Kalau tuding jari ni biadab.
Tunggu ayat. Tabat yada Abi Lahab bin Watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan semestinya dibinasa. Sebab dia tunjuk dengan cara yang paling provokasi. Menghina Nabi SAW. Sebab Rasulullah ketika itu beri amaran. Dan ayat pun turun bila Nabi Rasul pertama anzir. Beri peringatan. Amaran, anzir, nazir. Kalau kita buka kamu sebut nazir ataupun inzar, dia akan sebut amaran. Contoh kalau kita tengok dekat sembok sebut amaran, maknanya benda ni bahaya. Tapi tak bahaya. Dia ada kesan, mati, cedera dan sekian. Kedemikian kerasulan Nabi SAW. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Dan ketika mana penduduk Mekah ditimpa dengan musibah disebabkan perbuatan jahat dan maksiat mereka. Fayaqulun, sebahagian mereka berkata, Mekah banyak kali ditimpa dengan musibah. Bila mana ditimpa musibah, sebahagian mereka berdoa dan berkata, laula arsalta ilaina rasula, kalau kami ada rasul, fanattabi'a ayatika, maka kami akan ikut setiap wahyu yang diturunkan dan kami akan jadi orang beriman. Mereka orang kafir hanya nak beriman kalau ada faedah duniawi. Sebab itu bila mereka ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan kesukaran, lalu mereka bercita-cita kalau ada rasul, senang doa, doa mustajab, selesai masalah. Persis sebagaimana Fir'aun dulu, waktu Fir'aun menurut diri pada Musa, bila Mesir dilanda musibah, taufan, diserang dengan belalang, diserang dengan pepijak, diserang dengan kapak, air bertukar menjadi merah darah. Lalu mereka datang pada Musa, wahai Musa, kalau selesai masalah ini aku beriman. Dan aku kelepaskan Bani Israel. Bila susah, mereka cari yang namanya yang dekat dengan Tuhan. Dia perangai kita pun samalah. Kita kan kalau rasa susah sangat-sangat, cari Tok Guru, cari lah. Buat air, doa lah. Sekian. Baru nampak. Dan doktor kata tak boleh buat apa ni. Tak boleh buat apa, kita akan cari. Atau di peringkat negara, negara dah tak boleh buat apa ni. Panggil kumpul ulama, tolong doakan. Tolong baca doa, tolong munajat. Dah kami tak boleh buat apa. Kemarau panjang sekian-sekian. Begitu perangai, orang yang bila susah, baru nampak agama. Perangai ini diwarisi Fir'aun sama dan musyrikin Mekah pun sama. Sebab nak ikut Rasul kerana untuk mengangkat kesusahan semata-mata. Yang bersifat duniawi. Kan orang tuan-tuan tak ada orang marah kalau ustaz mengajar bagi ayat nak kaya, ayat nak jodoh, siapa nak marah? Kita pun nak ustaz, saya lama tak dapat jodoh. Ada tak ayat nak dapat jodoh? Kalau boleh dapat pak sekaligus. Oh suka. Ustaz ni orang sukalah dia baca. Okay, ini ayat dapat jodoh. Ustaz saya ni bisnes tak jadi. Ada tak ayat bila baca jadi? Ha, ini ayat. Semua orang suka. Kenapa melepaskan musibah dunia? Tapi kita mesti sentuh tentang maksiat mereka. Kejahatan mereka. Kemurkaan Allah pada mereka. Di situ mereka mula marah. Di situ mula mereka mendakwa penting hati bersih, hati bersih, hati bersih. Kenapa mereka tidak mahu nampak diri mereka berdosa? Mereka hanya nampak agama sebagai bentuk dagangan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya bi'udinahu bi'aradim minat dunia. Kerana mereka jual agama untuk mendapat kekayaan. Akhirnya kita lihat baik Kristian, baik Yahudi, yang laku cuma ayat-ayat pelaris. Itu berlaku pada Yahudi dan itu berlaku pada Kristian. Dan hari ini berlaku pada orang Islam. Oh, ayat-ayat pelaris laku. Tampar sini, tampar. Sehingga kadang-kadang lupa tentang ayat yang menegur dia. Ayat-ayat yang menasihati dia. Memberi amaran pada dia. Ini cuma ayat pelaris. Kadang-kadang dibaca ayat tu untuk berjudi. Pun ada. Baca ayat ni nanti kena judi. Dibaca ayat ni cuma nak mengain. Walau tak semayang bang. Tak dapat ikan banyak, baca ayat. Apa ayat kurang juga. Kadang-kadang dia nak pick up gadis perempuan, baca ayat kekasih. Ayat kurang juga. Ismayang tak? Ini orang-orang yang melihat agama untuk tujuan kesenangan. Bukan agama untuk mendidik diri. Menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Menjadi orang bertakwa. Ini berlaku kepada Fir'aun. Ini juga berlaku kepada musyrikin Mekah. Sehingga mereka kata kalau ada rasul, kami ikut. Kemudian kata Allah, falamma ja'ahumul haqq min indina, bila datang kepada mereka kebenaran daripada sisi kami, qalu, mereka akan
membantahnya dengan cara lain pula. Laula utiya misla ma utiya Musa. Kenapa Rasul ni tak macam Nabi Musa? Tentu orang ni bila nak tolak kebenaran, dia sentiasa banding orang mati pula. Arwah dulu tak macam ni. Ada main arwah-arwah pula dah ni. Sehingga dia tak gagal berfikir yang sekarang. Yang realiti sekarang. Mereka tahu daripada sumber Alkitab bahawa betul ada Rasul. Okey, mereka accept. Ada Rasul. Tapi Rasul itu punya mukjizat sekian. Lalu oleh kerana rujukan musyrik Mekah ialah ahli kitab. Di Madinah, ahli kitab tempat mereka berdagang Syam dan juga di Yaman. Macam mana mereka nak cari hujah lawan Nabi Muhammad SAW? Lalu ahli kitab ni kata kalau dia Rasul, dia ada mukjizat. Lalu ahli kitab ni cerita tentang mukjizat Nabi Musa. Tongkat, tangan bercahaya. Yang ni mereka tak dapat, mereka tak lihat pada Rasulullah pada permulaan. Lalu mereka berkata, kalau benar dia Rasul, kenapa tak dapat mukjizat macam Musa? Maka Allah jawab, awalam yakfuru, bukankah zaman Nabi Allah Musa yang lihat mukjizat Nabi Musa ni pun kufur? Tak beriman juga. Dia bukan isu mukjizat, isu kedegilan dia. Tak nak fikir. Awalam yakfuru, bukankah dahulu mereka kufur? Bima utiya Musa min qab, di sebalik Musa dapat segala mukjizat itu, Fir'aun tengok terang-terang kufur juga. Bukan Bani Israel tengok terang-terang bahawa Musa itu Rasul, dia persendakan juga. Sembah patung anak lembu juga. Pada tengok terang-terang laut terbelah. Nampak laut terbelah, mukjizat. Tentera Fir'aun ditenggelamkan. Lepas melintas dia, Musa pergi munajat. Mereka kumpul emas, buat patung, sembah berhala. Lihat, apakah bila orang kafir, macam saya katakan orang kalau tak nak terima kebenaran, dia punya pusing dia, dia punya hujah dia macam-macam. Lalu dikaitkan orang mati dulu, orang mati. Kenapa tak jadi macam Musa? Musa dapat kitab Taurat selepuk. Musa mujizat sekian. Walhal, di sebalik Musa alaihissalam dapat segala mujizat, kafir juga. Erti ia bukan isu mujizat, isu sikap. Perangai. Perangai mereka. Kemudian kata Allah, kalau mereka akan kata, sihrani tazahara. Dua-dua ahli sihir. Zaman Nabi Musa, Musa dikata sihir. Sehingga dipanggil ahli sihir lawan Musa. Zaman Nabi SAW juga Rasulullah dikata sihir. Kalau Rasulullah tunjuk mukjizat yang mereka minta. Seperti bulan terbelah. Lalu natijah akhir mereka kata apa? Ahli sihir. Kan Rasulullah juga dituduh ahli sihir. Sebagaimana Musa dituduh ahli sihir. Tazahara, ini dua-dua ahli sihir saling bantu-membantu. Qalu wa qalu, lalu mereka berkata, yang di setiap zaman tadi, baik yang di zaman Musa yang kata Nabi Musa itu ahli sihir, baik di zaman Nabi SAW yang kata Rasulullah ahli sihir, waktu mendatangkan mukjizat apa yang mereka nak, inna bikullin kafirun, kami tak nak beriman pada dua-dua sekali. Yang di setiap zaman. Ia bukan isu mukjizat. Kerana itu, Allah SWT, kerana itu kata Rasulullah, antara umatku yang terbaik, umat yang tak pernah melihat aku dan beriman padaku. Dan mereka tidak pernah melihat mukjizatku dan mereka beriman. Kata bila Allah Ta'ala nak beri kita keyakinan dan hidayah, Allah tak perlu tunjuk kita apa-apa mukjizat. Maka dengannya kita beriman. Tak perlulah kita tengok bulan terbelah ke? Tak perlu. Tak perlulah kita tengok laut sekian-sekian? Tak perlu. Tapi Allah tetapkan keimanan tadi tanpa sebarang bukti begitu tadi kerana Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah Ta'ala berikan kesedaran, Allah berikan akal yang sihat. Sehingga kita nampak. Kerana Islam ini tidak perlukan pada mukjizat apa-apa. Tak perlu. Kerana apa yang dibawa oleh Islam mendidik manusia kebaikan. Tetapakah dalam menceritakan Islam mengajar kita taat mak ayah kita, mengajar kita menjaga keluarga dengan baik, mengajar kita menjaga riba, arak, judi, maksiat sekian. Di mana tidak baiknya sehingga untuk membuktikannya perlu datangkan mukjizat. Apakah kita nak buktikan arak tu tak baik perlu datangkan satu mukjizat? Sehingga arak tadi berubah dia raksasa ke bila orang tu pun mati? Tidak perlu. Kita dengan akal yang Allah bagi cukup mengetahui arak tu tak baik. Dan kita belum pernah dengar pun ada orang kata arak tu baik. Kita menunjukkan kehebatan Islam juga. Kerana Islam ini agama ilmu. Tentang ilmu yang paling hebat bukan mukjizatnya. Tapi keyakinannya. Yakin. Contoh kita, cikgu ajar, satu campur satu, dua. Tuan-tuan pegang sampai sekarang tak? Kan dah lama tinggal sekolah rendah.
Masih pegang lagi 112? Masih. Kenapa awak pegang? Adakah cikgu waktu beritahu 1 campur 1 2 ditunjukkan mukjizat dia sampai kita yakin sekuat ini? Tak, ia angka yang jelas 1 campur 1 2. Kita ambil satu kuih, satu kuih jadi berapa? 2. Angka kita jelas. Ada nak menafikan? Apakah perlu suatu bukti turun malaikat kata betul lah ustaz tu ajar 1 campur 1 2? Perlukan malaikat turun? Sedangkan Allah dah beri kita akal yang baik. Tidak perlu. Tapi bila manusia ni dia songeh banyak, maka perlu dia bukti banyak. Dia songeh banyak. Bila manusia tak songeh banyak, berfikir tak perlu. Contoh orang yang nakkan kebaikan pada kita, lalu dia cerita, dia beritahu sekian-sekian, kita just ikut sebab kita tahu dia nak kebaikan untuk kita. Mak ayah kita yang paling sayang kita, tak ada orang nafi benda tu. Maka disuruh ke dilarang mesti baik. Jadi kenapa kita nak lawan? Yang Islam sebut lawan tu dahaka. Dahaka. Kenapa kamu nak lawan? Sebab perangai mak ayah, dia tak inginkan melainkan kebaikan untuk anak-anak. Maka kita ikut. Walaupun rasa macam pendapat ni tak cerdik. Tak, itu mak suruh buat je. Tak bertentangan Quran. Tak bertentangan perintah Allah. Tak ada. Ha, buat. Mak kata kamu buat macam ni. Buat je. Buat je. Kita akan dapat keberkatan. Tuan-tuan, sebab tu saya kata Islam tidak perlukan pada mukjizat untuk mengatakan ini betul atau salah. Tapi kerana Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Allah Ta'ala mengetahui manusia ini sebahagian mereka punya sifat keraguan yang tinggi, yang perlu didatangkan bukti itu dan ini. Perlu. Maka Allah mendatangkan sebahagian mukjizat untuk diperlihatkan. Maka orang beriman bila melihat mukjizat bertambah iman. Tapi orang kafir bila tengok mukjizat bertambah liar dia. Sebab mereka ni mula-mula tak betul lah. Tiba-tiba bila bawa berita betul, dengkinya bertambah. Kali pertama mereka menafikannya kerana mereka tak rasa betul berdasarkan ilmu mereka. Tapi tiba-tiba betul, maka tumbuh rasa dengki mereka. Bila dengki mereka yang jelas terang pun mereka tak, lalu mulalah pelaksanaan label. Sihir tu. Itu kena guna-guna tu lah mula. Kenapa? Kerana dengki mula tumbuh. Maka keluarlah perkataan ni. Asalnya mereka kata tak percaya. Lalu dia buat bukti sampai mereka percaya. Maka dengki mereka. Kerana mereka tak boleh tunduk ego mereka. Kerana mereka dah pegang satu konstruksi. Ni tak betul. Tanda kita, asas kita. Suatu tu tak betul. Lagi mana tak ada bukti. Ada bukti kita okey. Lepas tu dalam Quran Allah ajar kita. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, datangkan bukti-bukti kamu kalau kamu orang benar. Kita diajar manusia. Kita kalau tak percaya sebelum datangkan bukti, ia diterima. Makbul. Allah benarkan. Tapi selepas datang bukti kita tak nak percaya, maka itu sama. Orang kata ni ada barang ni harga sekian. Saya tak percayalah, kan mahal barang tu. Tak ni tengok, saya pun tengok. Tunjuk flyers. Saya tunjuk flyers ni. Tengok ni harga. Betul lah. Tengok, dia terima. Kita tahu orang ni dinafikan dia tak dapat bukti. Kita kata ni ada majlis sekian. Mana ada? Tak ada pun dia beritahu. Ada ni kat jemputan. Oh iyalah, betul lah. Ini orang ni normal. Tentang kita tak percaya satu benda yang datang pada kita pada permulaan, itu normal. Sebab kita tak ada ajar telang-telang semua. Tapi bila orang dah datangkan bukti dan benar, okey. Orang yang normal, dia akan kata, ya betul lah tu. Dah nampak bukti, iyalah tu. Tapi kalau dah bukti, tak percaya juga. Maka dia ada sesuatu dalam diri dia. Ego dia, hasad dia, atau apa sahaja. Sebab itu kita lihat ada terus yang memperjuangkan kebatilan. Kenapa? Kerana hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kerana bertambah hasad mereka sesudah jelas kepada mereka kebenaran. Makin nampak Islam benar, makin mereka nak marah. Lalu mereka fitnah Islam. Fitnah. Tapi fitnah itu tidak berjaya. Kerana ia cahaya Allah. Akhirnya kita lihat cahaya Allah ini berkembang dengan cara yang aneh dan luar biasa. Ketika dia sekat orang ni, maka cahayanya dia bersinar di tempat lain. Dia sekat di kawasan yang mana memang menjadi lubuk orang Islam. Akhirnya cahaya Islam ini berkembang di Eropah, di Amerika. Demikian cahaya Allah. Akhirnya dia merebak sekian tempat. Kerana mereka tengok ni tempat ni kuat Islam. Mereka pakat halakan pemusnahan di sini. Tiba-tiba cahaya itu bergerak di tempat lain. Lalu memberi kesan yang besar kepada umat sekeliling dia. Dan ini dia cahaya Allah. Kemudian kata Allah. Kul, mereka kata lagi.
Faktu bi kitabim min indillah, bawalah satu wahyu kitab dari Allah secara sekaligus. Maaf. Kataan kul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang tak nak percaya juga. Baik, kalau kamu kata kamu lebih baik, datangkan kepada aku kitab di sisi Allah juga, huwa ahda minhuma, yang lebih betul daripada Quran dan Taurat. Attabi'u, aku akan ikut. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Baik, kamu duk kata Taurat tu tak betul, Musa sihir dan Quran pun tak betul, Muhammad sihir. Baik, cuba bawa kitab di sisi Allah yang kamu rasa kamu kenal sangat Allah bani aku. Sebab suatu kitab wahyu di sisi Allah, kalau kamu benar, aku akan ikut, aku tak akan banyak soal. Asalkan kamu bawa ia datang dari Allah. Fa'illam yastajibu laka, kalau mereka tak boleh buat wahai Muhammad, fa'lam ketahuilah, annama yattabi'un ahwa'ahu, mereka bercakap cuma ikut nafsu. Mereka tolak kanan, tolak kiri, semuanya penolakan berdasarkan nafsu, bukannya ilmu dan fakta. Mereka tak ada fakta apa-apa pun untuk mengatakan mereka lebih benar padamu. Tak ada satu fakta pun untuk mengatakan Quran itu sihir, kamu itu penyihir, Musa juga begitu, tak ada fakta pun. Mereka hawa nafsu. Tuan-tuan tahu, orang kalau ada hawa nafsu, dia boleh cakap apa je. Senang je, ni keturunan ni, ni keturunan ni. Hawa nafsu. Dengan mudah. Waman azallu, siapa lebih sesat? Mimmanittaba hawa, daripada orang yang ikut nafsu. Bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah sekali-kali tak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Walaqad wassanna lahumul qaul, sesungguhnya kenapa Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat. Kami menyambung-nyambungkan wahyu. Lepas turun, turun, lepas turun, turun, lepas turun, turun, sehingga genap akhir kesudahan kerasulan wahai Muhammad. La'allahum yatadhakkarun, supaya mudah mereka faham, mudah mereka ambil pengajaran. Sebab musyrikin Mekah kata, kenapa tak turunkan Quran sekaligus macam Taurat? Kenapa tak dapat mukjizat macam Musa? Tongkat itu ini. Maka Allah kata, ni yang zaman Musa pun lawan, kamu pun samalah 2 kali 5. Nanti kamu kata Musa ahli sihir, Taurat pun ahli sihir sebagaimana berlaku zaman dulu, dan Muhammad ahli sihir, Quran ahli sihir. Maka Allah jawab poin yang mereka kata, kenapa tak bawa kitab Quran ni sekaligus? Kami sengaja menurunkannya berperingkat-peringkat. Wasalna, sambung menyambung, sambung menyambung. Kenapa? Supaya kamu menjadi lebih faham. Sebab tu tuan-tuan filem orang paling suka sekali filem sambung menyambung, sambung menyambung. To be continue of the book. Tunggu pula minggu depan. To be continue. Suka. Tahu-tahu 1000 episod. Suka. Kerana itu kecenderungan manusia. Manusia suka benda yang sambung, 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 sambung. Kan ia menjadikan dia mudah kehidupannya jadi macam seronok. Kan benda sambung ni seronok. Kalau benda buat sekali kena start dia. Benda yang disambung, sambung, sambung, dia ada keseronokannya sendiri dan meraihkan kelemahan kita manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.